Banten membangun serangan. Nomor 12 Andi. Kembali Banten masih Daniel Nugroho membawa bola. Lepas dia, 1, 2, 3. 3 pemain, iya ah sayang sekali. Lost forward. Scrum, bola untuk Jawa Barat. Berhasil direbut oleh Banten. Oh, sayang sekali. Ada yang tak beres. Kembali scrum untuk Jawa Barat. Jawa Barat mencoba, bola keluar. Tapi masih direbut oleh Jawa Barat. Jawa Barat mencerang dari nomor 8. Tackle yang sangat baik dari nomor 10 dari Banten. Bola berhasil direbut oleh tim. Iya, bola direbut oleh Banten. Banten menyerang. Nomor 8. Support yang cukup baik dari Banten. Kembali nomor 1. Sendirian dia. 1, 2, 3. Nomor 12 menyerang. Ya, nomor 12. Nomor 12 dari ujung dan ya, nomor 7. Nomor 7 sendirian dia. Ya, pelanggaran ternyata. Pelanggaran penalti untuk Banten. Banten cepat sekali. Daniel, Daniel terjatuh. Masih belum mencapai garis try. Kembali ke nomor 9. Adrian, nomor 12, Andi. Sekarang masih Banten menguasai dan try nomor 10. Bola, 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 bola. Oh ya. Oke, Banten mulai menang bola. Ya, tidak sampai, tidak sampai. Bola untuk, oh dari tengah, dari tengah. Iya. Iya. Banten mencoba bertahan dari serangan Jawa Barat. Jawa Barat masih mencoba menyerang. Jawa Barat mencoba dari sisi kanan. Pemain terjatuh. Belum bangun. Sementara itu, Banten mencoba merebut bola.
berhasil dia merebut. Iya, Pangia nomor 10 lari dengan sangat cepat. Dia berlari, tendangan grabber kick, dikejar oleh pemain nomor 11 dari Banten dan dia mendapatkan bolanya. Cepat sekali, support nomor 10, tidak ada teman, masih sendiri. Siapa yang mau? Nomor 8, Andrian Munyamin. Sendirian dia, tidak ada support. Masih ada nomor 12, mencoba untuk merebut bola. Nomor 11, lari ke nomor 10, lari ke nomor 1, satu pemain, dua pemain, tiga pemain. Nomor 8, mencoba menentikan pemainnya. Pelanggaran. Time. Wasit menghentikan pertandingan sementara karena terdapat dua pemain yang tergeletak di lapangan. Ya, pemain nomor 7 dari Banten yang tadi tergeletak sudah bangun kembali. Tampak linglung dia, megangi kepalanya. Sementara itu, terjadi pergantian pemain dari Banten. Nomor 5 masuk dari Banten. Menggantikan nomor 6. Nomor 1 dari Banten mengambil quick tap penalti. 1, 2, 3 pemain lawan. Memanfaatkan size tubuhnya yang besar. Mencoba untuk mendominasi pertandingan ini. Sekarang Banten nomor 12. Sendiri dia. Coba di tackle. Cepat support bantu. Nomor 7 pegang nyucil. Kembali kepada Daniel. Nomor 1 dari Banten. Bola masih dikuasai Banten. Kembali ke Yucil, cepat sekali Yucil lolos, dan try dengan hands off terlebih dahulu, Banten 6-5 angka. Try converted 7 angka tambahan untuk Banten. Ya, bola sudah ditaruh di tengah lapangan oleh wasit. Kick off dilakukan oleh nomor 10 dari Banten. Babak pertama sudah berbunyi. Let's play. Dikuasai oleh Jawa Barat mencoba untuk menyerang Jawa Barat terus ke kiri, tidak ada lawan, dikejar oleh nomor 7 dari ternyata masih ada nomor 10 dan direbut dan bola tendang keluar, menandakan babak pertama telah berakhir dengan keunggulan dari Banten. Ini adalah pertandingan yang memperebutkan posisi ketiga dan keempat. Saat ini Banten sudah unggul 2 try.
Babak kedua akan segera dimulai antara Banten melawan Jawa Barat. Banten di sebelah kanan lapangan, sementara Jawa Barat di sebelah kiri lapangan. Kick off akan segera dilaksanakan oleh pemain Banten nomor 10. Time. Kick off dilakukan, tendang jauh ke dalam. Tangkap dengan baik sekali oleh pemain Jabar. Lari dia. Diumpan. Umpan yang sangat baik. Ball handling yang cukup baik. Sekarang lolos. Try saving tackle lagi. Tackle yang sangat baik. Bola lost forward sekarang dikuasai oleh Banten. Banten. Oh. Mencoba melewati pemain lawan namun terhadang. Bermain dengan sangat efektif. Banten masih menguasai bola. Pelan mereka. Tapi mereka menguasai dengan baik. Bola masih dikuasai Banten. Ya, nomor 6 dari Banten mencoba untuk melewati pemain. Diamankan lagi. Iya. Tampak Banten mencoba mendominasi pertandingan dengan size mereka. Dikarenakan sudah unggul. Iya, lepas. Lepas sama 12 dan oh, try. Wah. Bangun dengan penuh gaya. Banten mencetak try ketiga mereka dalam pertandingan ini. Tampak sekali Banten mencoba mendominasi dengan size tubuhnya. Bermain selayaknya rugby 15s. Dari rak dan tackle. Hingga ia berhasil mencetak angka. Sekarang kembali Banten. 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 Sudah kick off. Sekarang boleh kuasai Jawa Barat. Jawa Barat. Mencoba menguasai bola. Pelan saja. Iya. Tidak terburu-buru tampaknya. Jawa Barat mencoba membangun serangan. Bermain secara structure. Cepat sekali. Nomor 4 dari Banten. Buldan. Oh, ketemu dia sama lawannya. Pangya. Iya. Abang ini timnas terdahulu. Iya, sayang sekali. Oh, berhasil. Try dari Jawa Barat. Memanfaatkan. Scrimmage di depan. Pemain nomor 1 dari Jawa Barat dengan rambutnya yang khas mirip Ahmad Albar berhasil mencetak angka. Franz dari Jawa Barat, nomor 1. Tendangan, wasit tetap menaruh bendera di bawah, tandanya tidak tercipta try. Nomor 2, Banten membawa bola. Ya, sekarang Banten menyerang. Nomor 1 Daniel masuk dia. Hands off lagi. Masih dalam arena permainan. Nomor 2 Ferdi, pemain veteran. Walaupun cedera kerap menghantui tapi masih mau bermain. Luar biasa. Sayang sekali, lost forward. Jabar mencoba untuk membangun serangan.
cepat. Oh, masih dikuasai oleh Jabar. Namun defense dari Banten masih mampu menahan. Jabar masih bangun serangan. Oh iya, memang sulit untuk melewati Pangya. Pemain yang lebih hobi mengangkat besi daripada menelpon pacar. Ya, tampak dia mengatur kembali nafasnya. Nomor 10 Pangya masih menguasai bola, disusul oleh Yucil, pemain yang sempat menjadi pemain terkecil namun sekarang sudah menambah sedikit berat badan. Jawa Barat dari kiri lapangan masuk ke tengah, masih dikuasai Jawa Barat. Tackle demi tackle luar biasa, walaupun berbadan tambun tapi dia masih bisa dengan cepat dan gesit. Penalti untuk keuntungan Jabar. Cepat sekali Jabar. Oh, kembali. Jawa Barat membangun serangan. Ke tengah dia. Oh, sayang sekali. Bola dicuri. Masih dikuasai oleh Banten. Banten. Lepas nomor 11. Oh. Oke. Ah. Hampir saja Jawa Barat mampu mencuri angka. Namun bola berhasil dikeluarkan. Baik. Sekarang tampaknya 5 meter scrum. Oh, bukan. Penalti. Ya. Ya. Pertandingan berakhir dan Jawa Barat posisi keempat, Banten posisi ketiga kejuaraan Rugby Sevens 2017.